gerimis. Itu habis saya ajak istri anak masuk ke dalam rumah. Kami masuk di dalam habis, pertama bunyi saya kira auto terbalik. Setelah itu saya keluar, saya lihat anginnya itu sudah kencang sekali. Pas sudah dekat di saya punya rumah, saya langsung ajak istri anak masuk ke dalam rumah. Kakak, waktu itu hujan kemarin? Hujan, hujan. Terus? Itu habis saya kasih panggil mereka masuk ke dalam rumah. Saya kira di saya rumah tidak kena. Ternyata dia lewat sebelah kandang itu, babi. Setelah rumah roboh, saya kira kami di dalam rumah ada yang luka, ada yang kaki tangan patah, tapi tidak, kami semua selamat, cuman rumahnya habis memang. Itu habis dia lari ini ke sana sampai di rumah duka lagi. Di rumah duka tapi sedikit kenanya. Di arah kemana lagi, mungkin sampai di atas. Waktu pertama kakak lihat itu seperti apa itu? Kalau saya lihat pertama kali itu warna putih. Itu arahnya dari mana? Arahnya dari laut. Terus? Dari laut sampai bau dekat di saya punya rumah itu. Pertama putih sampai di pohon lontar itu dia kembali warna hijau. Kakak, itu warna putih itu apa? Berupa angin atau berupa warna apa? Warna putih itu berupa air. Air? Air. Terus? Dan setelah sampai di pohon lontar itu kembali warna hijau itu juga seperti air juga. Tapi warnanya lain. Mereka dua itu baku belit, baru makanya pohon juga patah, rumah juga langsung tumbang. Pada saat kejadian itu kakak ada di mana posisi? Posisi kejadian itu saya ada di dalam rumah ini, tapi belum masuk, saya masih di luar, di luar rumah. Setelah mau kena disapu rumah baru saya masuk peluk istri anak semua. Jadi waktu waktu kejadian istri anak keluarga yang lain di dalam rumah? Dalam rumah, cuman saya yang sendiri masih di luar. Setelah mau kena rumah dulu baru saya masuk peluk mereka. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!